Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa khabar semua? Nampak saya tak? Nampak? Dengar saya tak? Kalau dengar, nampak saya, boleh bagi saya semangat sikit. Pakatan? Pakatan? Harapan. Pakatan? Harapan. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada apa Ilahi kerana kesempatan ini, walaupun kita telah masuk malam ke 3. Saya lihat mood rakyat yang berikan kepada Pakatan Harapan. Alhamdulillah, ramai yang bertambah jelas. InsyaAllah 9 hari bulan nanti, kita akan dapat kerajaan baru di Putrajaya yang berkaitan Pakatan Harapan Malaysia. InsyaAllah, Alhamdulillah. Apa tuan yang penting? Saya rasa kawan-kawan saya rakan-rakan awal telah pun bercakap tentang apa kepentingan kita untuk kita buat perubahan tersebut. Tetapi ada benda asas, yang paling asas yang kita kena tahu selaku warga negara Malaysia. 5 tahun sekali diberi mandat kepada kita, kita mesti berikan masa itu sebaik mungkin. Kita kena pastikan setiap langkah yang kita buat di mana-mana kotak yang kita beli itu kesannya tidak memudaratkan negara. Kesannya tidak memudaratkan anak cucu kita. Sebab itu kita punya menyesal dalam hidupan kita ini semua. Ada yang mengundi Malaysia National sebelum ini, kata korban. Sebab andalah yang menyebabkan GST berlaku pada semua kita. Betul atau tidak? Jadi, bagi yang dah insaf, Alhamdulillah. Taubat nasuhah. GST ni saya cakap. GST ni bukan semata-mata dia menindas rakyat. Kita beli barang dah tak terasa dah beban ya, sebab ringan, barang tak banyak. Yang paling dahsyat GST ni, tuan-tuan, dia memberikan ataupun dia mengambil mulut orang miskin dari lahir sampai mati, tuan-tuan. Betul tak? Dia ambil duit kita semua dari kita lahir sampai meninggal. Macam mana tu? Macam ni. Bila kita masuk ke kerun, tak bersalin, disambutnya gaji kita tu, doktor yang kita menyambut kita tu, kita kena bayar oleh ADS. Betul? Lepas tu kita kena ada rumah, kita kena ambil, itu pun dah ADS. Lepas tu, nurse yang kita pun tempat yang kita duduk tu, rakyat yang kita duduk tu semua, jadi patut pos perubatan itu ataupun pos melahirkan anak mungkin dalam RM500-600 sekarang naik RM1,000-RM2,000. Betul tak? Itu tak apa. Yang meninggal pun mungkin kebetulan. Ya? Saya 2-3 minggu ni, 2-3 hari ni sebenarnya. Ya? Berlaku ramai juga. Ada 2 orang kira saya meninggal. Saya lihat mereka terlalu. Saya kata kenapa? Kenapa terdengar? Dia kata. Bukan apa-apa kita buat. Dia kata, saya tak ada kewangan pun. Nak bawa jenazah balik daripada hospital. Kan? Jenazah meninggal di hospital. Nak bawa balik, kena bayar ambulans. Ya? Kena bayar tadi kos-kos tertentu. Semua-semua dalam 950. Tak masuk GST. Kan? Kira dalam persen masuk GST, jadi dah dalam RM1,000. Betul tak? Nak meninggal pun susah sekarang ni. Tapi persoalannya saya nak cerita bukan nak cerita pasal orang ini, bahawa itu kata orang meninggal. Saya nak cerita, silap pilih, kita pilih orang yang akan membebankan kita bawa biaya hidup ini selama 5 tahun. Yang senang siapa? Bila kita pilih 5 tahun lepas. Yang senangnya, Najib Tun Razak dan isteri dia. Betul tak? Dia tahu nak uruskan negara ini, dia nak pakai, dia nak tengok di mana tempat-tempat lubang-lubang. Kita boleh songlap dengan dia. Ya? Saya cakap ni saya berani sebab apa? Bukan kita yang cakap benda ini. Semua dunia bercakap tentang perkara ini. Tapi saya nak ingatkan kita, orang kita lebih Selangor. Kita lebih bijak sebab kita lebih maju. Ya? 2008 lepas, kita dah rasa tanda-tanda korupsi itu berlaku pada jatuh. Kita mulakan di Selangor. Sebab apa kita mulakan di Selangor, tuan-tuan? Sebab kita tahu Menteri Besar pada ketika itu
Dios, salió de toda para Dios, de la mano de la pata para la pan, algo de casa a la mí, de hambre, de una uva. De una uva, de algo que se dio. Y tú estás por aquí, la pata de toda la uva. Tapi dalam pada ambil-ambil-ambil ni, dia ambil juga rumah untuk dia 24 juta kita kena bayar tuan-tuan. Ada atau tidak itu? Tapi besar, kita pilih dia bukan dia untuk mencuri kekayaan dia. Menteri besar sepatutnya kita pilih dia, dia jadi CEO menguruskan duit kita. Dia uruskan duit kita baik-baik, lepas kalau dia okey, kita cuba dia bekerja lagi. Kalau dia tak okey, turun ya, turun. Betul tak? Sebentar saya teringat, insyaAllah. Siapa nak jumpa Menteri Besar Selangor? Besok kita ada program 10 malam, Menteri Besar Selangor akan datang berceramah dan menceritakan bagaimana dia menguruskan urus takdir Selangor, iaitu yang berhormat Dato' Azmin Alim akan akan ada ceramah di seksyen 23 di depan ofis saya. Kan? Okey, apa yang saya sebut tadi, dia 28. Kita buat perubahan. Saya yakin di depan saya, ramai ketika itu rasa kita nak cuba lah. Betul tak? Siapa kat sini nak cuba pada 28? Tak payah nak pula sebabnya undi rahsia. Okey? Nak cuba, lepas tu dan 2028, dan satu penggal, kita rasa not bad. Kan? Apa salah kalau kita sambung lagi? Tapi persoalannya, itulah sepatutnya mentaliti ataupun pemikiran kita sebagai warga Malaysia. Kalau orang yang uruskan duit kita itu bagus, teruskan. Kalau orang yang uruskan kewangan negara itu tidak bagus, maknanya beliau patut diberhentikan. Dan kalau dia mencuri duit rakyat, kita penjarakan dia sebab dia tidak aman dan tidak amanah di dalam kepimpinan. Wajar tak kita buat ini? 2018, 2008, 2013, kami rakan-rakan pakatan masuk gelanggang tanpa pun mahadir tuan-tuan puan-puan. Ya? Tapi syukur Alhamdulillah, kali ini pun mahadir juga telah insaf. Perkara yang setiap kali saya pergi ikut ceramahnya, dia tidak akan lupa menyebutkan saya minta maaf kerana saya terpilih pemimpin yang salah. Kalau beliau, seorang Perdana Menteri, boleh bercakap perkara itu sebab dia tahu bagaimana menguruskan duit negara. Dia tahu kenapa dia kata dia serta salah pilih. Sebab pokok yang pertamanya, sebab dia terpilih pemimpin yang ambil duit rakyat bukan sikit tapi berbilion-bilion. Taklah ambil duit rakyat, tak pandai urus duit rakyat, kita berhutang. Tahu tak statistik menunjukkan anak yang lahir terus di Malaysia ini terus terpaksa memegang hutang sebanyak 33,000 seorang. Kenapa kita kata kita pula kena bayar hutang? Sedangkan yang tak jaga negara itu dan menteri. Agak-agak kenapa? Sebab kita lah kerajaan yang jaga itu Perdana Menteri saya. Kalau kerajaan berhutang, maknanya rakyat dah berhutang. Faham? Sebab kebijakan itu tak boleh lagi bagi pada perintah-perintah yang begini. Sebab itu, saya nak sebut di sini besok satu hari bulan Mei. Setiap satu hari bulan Mei, kita celebrate apa? Hari Pekerja. Dengan ini saya nak ucapkan selamat Hari Pekerja kepada seluruh rakyat warga pekerja. Insya-Allah untuk cara dibantu juga. Alhamdulillah. Tetapi untuk pekerja-pekerja, saya nak sebut, anda bekerja tetapi anda rasa anda telah memberi yang terbaik, tapi apakah pulangan yang anda dapat sekarang ini setimpal dengan apa yang anda dapat ini? Cuba fikir perkara ini. Setelah itu, kita Kerajaan Pakatan Harapan, kita membicarakan satu topik yang penting. Menang Pakatan Harapan, pekerja-pekerja daripada semua peringkat, kita akan gaji semula gaji, tetapi gaji minimal RM1,500 kita tetapkan kepada semua pekerja khususnya buruh-buruh di Malaysia ini. Kenapa penting kita letak gaji minimal tetap apa? Supaya bila kita ada satu penggaris ataupun garis gaji
tadi di rumah yang kita tetapkan, maksudnya anak-anak kita berhaluan tinggi dan sebagainya, dia boleh dapat gaji betul. Kita sasarkan anak-anak yang berhaluan tinggi dalam masa 5 tahun nanti kita olahkan pentadbiran negara ini supaya anak-anak muda kita yang keluar universiti, mereka boleh berpendapatan melebihi 3,500 ke atas ke tuan-tuan. Sebab itu dia berkata PPDPM tak payah-payah kalau mereka belum mencecah pendapatan 4,000 ringgit. Ya? Kenapa kita tetapkan garas gaji begitu? Sebab apa? Saya masih ingat, saya lepasan universiti tahun 1980. Keluar tuan-tuan, masuk kerja, gaji saya RM1,200 pada tahun 1987. Okey? Sekarang 19 tahun 19 ke? Tak, 2018. Kita dah tambah 30 tahun. Logik biasa saja. Kalau ikutkan pendapatan negara bertambah dan sebagainya, sepatutnya pendapatan kita adalah 3 kali ganda daripada pendapatan yang kita dapat. Saya dapat pada 1000, pada 2000, kita dapat pada 19. Apa yang kedua yang lepas? Maksudnya anak kita patutnya keluar industri, gaji dia sebagai graduan patutnya 3,600. Tapi sekarang berapa gaji anak kita? Berapa? Tak tanya. Sebab apa tak tanya? Dia tak dapat gaji simpan. Kita pun kesian dia pada. Dahlah anak kita gaji 2,000 saja. Mungkin nak paling tinggi mungkin 2,500. Gaji 2,500. Lepas tu menumpang kita lagi. Nak beli kereta pun tak ada mak. Kan? Banyak benda mereka tak dapat selesaikan. Sepatutnya mereka boleh mendapat kehidupan yang lebih baik. Bila dia berlakuan, patutnya dia kata, mak nak saya bagi. Dia tutup mak 300 ringgit sebab saya ada gaji gede. Sekarang ni mereka tidak ada gaji lebih. Itu menunjukkan mereka terpaksa menumpang dengan kita. Dah laku kadang-kadang yang berkahwin pun duduk dengan kita. Lepas tu cucu pun kita jaga juga. Jadi apakah kita dalam keadaan yang terbaik? Tidak, Bapak-Bapak. Jadi untuk itu, kita harap besok bermula dengan hari pekerja, tekad semua pekerja untuk buat perubahan. Mudah-mudahan 9 hari bulan kita pangkah keadilan dan kita beri kemenangan kepada rakyat dengan kita menukar keadaan bangsa dan negara. Ya? Dalam kepentingan Bapak-Bapak, saya nak berkata tentang kita ni hidup mestilah memetirkan kekeluargaan. Ya? Bila kita berkahwin, pastinya kita impikan kehidupan yang lebih baik. Betul tak? Siapa kat sini bila kahwin, fikirkan, takpelah aku nak cuba-cuba dia. Tidak. Bila kita kahwin, kita nak bina keluarga. Kita nak lahirkan anak, ya? Kita nak ada rumah yang baik. Lepas tu bila kita dah tua, anak-anak kita nanti boleh pula menjaga anak-anak dia sendiri. Kita boleh dah melepaskan apa, nafas lega sebab kita boleh dah menumpukan kehidupan kita mungkin ke saat-saat terakhir kehidupan kita. Betul tak? Tapi sekarang, kalau adik abang, kakak-kakak, abang-abang balik rumah, sebelum tidur, cuba fikirkan. Agak-agak siapa dah boleh confirm kita hidup dalam setahun dua ni. Kalau kita bagi lagi Malaysia National, GST naik lagi 200. Lepas tu banyak lagi benda yang kita kena tanggung. Anak-anak kita sekolah masih lagi ataupun pendidikan masih lagi kena berbayar. Ya? Lepas tu kita tak dapat melepaskan kos dalam hidup yang tinggi. Kita bimbang anak-anak kita yang graduan itu tempat kerja yang di kaunter-kaunter di pasar-pasar raya dan juga mungkin di antara mereka menjadi guru pun kasar saja tuan-tuan. Ya? Jadi untuk itu, kita janji kepada pekerja-pekerja di Malaysia, menang saja kita, kita bagi balik semua pekerja asing balik ke tempat di masing-masing. Ya? Kita hanya tetapkan hanya 500 ribu saja pekerja asing di Malaysia. Sebab apa? Kajian menunjukkan, kajian ini saya baca pada 2014. Ini kajian 2014. Dia mengatakan bahawa kalau kita tak ambil tindakan yang sewajarnya kepada pekerja-pekerja asing, kajian ini dibuat oleh Timbalan, Timusha, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Dia kata kalau kita tak bawa, tak ambil tindakan pada 2034 nanti, pekerja-pekerja asing di Malaysia ini berjumlah
4 juta orang tuan-tuan. Halau keluar. Halau keluar. Kita bukan halau dia. Kita suruh dia balik-balik. Kita sediakan kapal-kapal laut. Dia kata pergi balik. Kita bagi dia makan, bagi cukup kenderaan. Kita suruh askar-askar UNM kita, tinggal UNM kita, hantar mereka balik ke Indonesia. Hantar mereka balik ke Burma. Hantar dia balik pada Myanmar. Kita tinggalkan hanya 500 juta. Sebab apa? Kita nak bagi pekerjaan kepada orang Malaysia, tuan-tuan. Kita hanya perhatikan pekerja-pekerja asing ini hanya boleh bekerja di sektor-sektor pembinaan dan juga sektor pengladakan. Ya? Di Syaklam tak ada ladak lah. Jadi dia tak boleh kerja dekat ladak dekat Syaklam. Jadi kalau dia tak ada, kalau kita tengok pekerja asing nanti, InsyaAllah dalam 5 tahun nanti, mereka itu kita pastinya dia itu bekerja, dia kerja kontrak pembinaan di mana-mana di dalam Malaysia ini ataupun Islam. Jadi tak ada lagi nanti kita patut jumpa orang-orang pekerja asing yang kerja di hotel-hotel. Kita tak akan jumpa lagi pekerja asing yang kerja di restoran-restoran. Yang lebih menyakitkan hati kadang-kadang pekerja asing ini, mereka memiliki gerai-gerai pasar malam yang sepatutnya untuk rakyat Malaysia. Saya bukan resis, saya bukan tidak. Saya bukan menafikan yang mereka ini sebenarnya insan-insan yang perlu kita buang begitu. Tidak. Yang kita marah bukan mereka. Yang kita marah adalah pemimpin Malaysia yang membawa masuk seramai mungkin mereka ini. Kadang-kadang mereka ini juga adalah terdiri daripada insan yang telah didiskriminasikan ataupun terlibat di dalam banyak-banyak isu pemerdagangan. Kesian mereka ini. Kadang-kadang dia pegadai pemulut di kampung halaman mereka, tetapi masuk ke Malaysia ini pendapatan yang lebih kecil. Tetapi how they want to survive? Macam mana mereka nak survive dalam kehidupan ini? Sebab itu dia struggle. Tetapi jangan ambil tempat orang warga negara Malaysia. Kerja dia patut di tempat dia. Betul tak? Jadi sekarang kita tak mahu pekerja-pekerja ini mengisi jawatan-jawatan sama ada di perhotelan, di restoran-restoran ataupun dari senang mudah saya sebut sektor-sektor perkhidmatan. Jadi kita mahu beri peluang kepada rakyat Malaysia untuk mendapat pendapatan, untuk boleh menyara kehidupan mereka, insyaAllah. Dan yang terakhir, sebab waktu dah agak lambat, saya nak bagi hadiah kepada orang perempuan. Okey tak? Saya bagi pada hadiah orang perempuan ni, bukanlah orang perempuan yang dapat. Sebab apa? Dekat sini siapa ada isteri? Ada tak? Asro, ada tak? Asro, suami ada sebelah kan? Okey. Siapa ada ibu kat rumah? Yang muda-muda? Siapa ada anak perempuan? Yang telah berkahwin? Apalah, angkat tangan semua. Masih kat sekolah kan? Nanti, kita ada anak-anak. Kita ada isteri. Kita ada menantu-menantu perempuan kita. Yang kita nak bagi pengiktirafan, yang selama ini anda berikan tanggungjawab jaga rumah tangga, anda tidak diberikan apa-apa pengiktirafan, tetapi Kerajaan Pakatan Harapan memberi pengiktirafan bahawa suri rumah tangga akan diberikan jawatan KWSP sebanyak RM50 setiap bulan. Ya? Kita bukan nak bagi duit, kita nak bagi jaminan keuangan. Sebab itu kita bagi caruman. Suruh dia simpan duit tu sampai masa mereka perlukan. Mungkin kehidupan kita ini tidak ada siapa boleh tentukan. Kalau musibah berlaku, kita kematian suami, jadi kita ada satu duit tambahan selain duit yang ditinggalkan oleh suami. Kalau ada lah. Sebab saya berada di Expo Kerajaan Selangor, ramai ibu tunggal datang jumpa saya. Dia kata, Tuan Rahmat, minta maaf kepada tolong saya sebab saya tak ada duit. Dia kata, saya kata kenapa tak ada duit? Sebab suami saya bukan saya meninggal, tapi dia meninggalkan hutang-hutang dia sekali. Betul kan? Dia hutang wajib. Dia terpaksa beli kereta. Dia terpaksa beli rumah. Sebab itu perlu asas untuk mereka, betul tak?
bisa semata-mata nak bagi kewangan bulanan kepada wanita-wanita, dasar ini adalah untuk menjamin kehidupan masa hadapan wanita-wanita suri rumah yang telah pun bertemus-temus menjaga keluarga 24 jam, dan mereka ini kena dibantu di situ emosi, kena dibantu di situ kewangan. Akhirnya kita nak wanita suri rumah ini boleh berdikari jika berlaku yang musibah. Kalau tak berlaku apa-apa, Acik nak buat apa dengan duit ni? Mau hantar ke Amerika ke 20 million? Duit kena duit SQ, Acik. Ha? Kalau tak berlaku apa-apa, alhamdulillah suami tak meninggal muda, ya? Ataupun kita tidak bercerai. Itu adalah adian duit anda. Betul tak? Tapi ada satu berita lagi saya nak cakap. Bukan sekadar RM50 tuan-tuan perempuan. Suami yang bekerja, yang ada jarum masih ada USP, yang biasanya potong 11% gaji dia masuk dalam KWSP, majikan tambah 12%, betul tak? Sekarang kita nak cakap, wahai suami-suami, anda sayang kepada isteri anda, jadi jangan masukkan 11% dalam tabung anda seorang. Cukuplah anda ambil 9%, 2% masuk dalam tabung isteri, okey tak? Haa, jadi kita dapat RM50, tambah lagi 20% daripada gaji suami dimasukkan ke dalam tabung isteri. Kalau suami gaji RM2,000, maknanya kita potong lagi RM40 masuk dalam tabung kita. RM50, campur RM40, kita dapat RM50. Kalau gaji RM3,000, kita potong 20%, maknanya RM60. Okey? Tiap-tiap bulan masuk akaun dalam KWSP Cawai Mansuri Rumah RM110. Okey. Orang tanya saya, ada yang bisik dengan saya. Bukan bisik yang duduk dekat saya semalam di Taman Batu Tiga. Macam mana kalau kami ni ada isteri-isteri? Kan? Oh, ada yang gelap tu. Kelingin. Ada yang kelingin kan? Apa macam mana kalau ada isteri-isteri? Saya kata, kita kerajaan yang adil. Kita tidak pernah mengira kalau yang beristeri dua atau beristeri tiga, kita hanya kenal isteri pertama. Itu dasar perang sekarang. Ya? Yalah. Saya tak ada kata saya suka orang kaya ramai. Tak. Tapi pada saya, bila seseorang tu telah berkahwin, ya, semua orang perempuan, betul tak? Mereka tu tak boleh dikatakan hanya kita recognize, we only recognize for first wife. Tak boleh. Kan, itu pun isteri juga. Itu pun isteri juga. Ada, betul tak? Dalam Islam halal lah, Cik. Uncle? Ha. Ya, tak boleh tau. Dalam Islam, okey. Cepat, ha? Ha. Tapi persoalannya, bila isteri tu telah halal, dia sah sebagai suami isteri kita, kita cakap dengan suami-suami, wahai suami-suami, padan muka korang. Patut potong 200, sekarang potonglah 400. Sebab isteri dua, betul tak? Ha, jadi 9% dan 11%, potong 4%, masuk tabung anda 200%, isteri pertama dapat 200%, isteri kedua dapat 200%. Okey tak? Jadi semua isteri dijamin. Tapi kalau boleh, jangan ada isteri banyak. Pening kepala. Yang peningnya, pegawai kita mesti nak kira berapa banyak tabung nak kira sebegitu. Jadi itulah, cuma sedikit apa penjelasan daripada saya. Yang penting saya nak sebut, dalam hari kali ini kita bertanding 3 penjuru. Ya? Ramai yang mungkin masih lagi tidak faham macam mana kita ada 3 parti yang bertanding. Dan parti-parti ini patutnya selalu ya, antara keadilan, barisan nasional dan mungkin bebas. Kan? Dia adalah parti kunci ke, parti apa ke. Tapi sekarang yang bertanding itu adalah daripada keadilan. Sebab apa keadilan? Keadilan kita terdiri daripada Amanah ke, Parti Keadilan sendiri ke, DAP ke, daripada Bersatu ke. Sekarang kita duduk bawah panji satu sahaja iaitu Parti Keadilan Rakyat. Betul tak? Lepas tu kita ada Barisan Nasional. Ini memang parti sakit hati dia. Kan? Lepas tu ada satu lagi, Parti PAS. Saya tidak sebut ni. Ya? Bila kita undi Parti PAS, maksudnya, kita bagi undi kepada semua tak pindah jawab, ya? Sebab apa kita bagi undi kepada dia? Sebab apa? Bila PAS menang di
di mana dia boleh duduk. Ya, kita buat sasaran, bagi revisi kami telah membuat satu prediction bahawa PAS tak mungkin dapat banyak kerusi di Malaysia. Ya, mungkin sebab sahajalah dia buat mungkin perkara yang yang mungkin menyakitkan hati golongan-golongan kaum Cina dan India. Okey? Jadi bila dia tidak dapat ataupun tidak ramai kerusi, tidak banyak kerusi, nak membentuk kerajaan, mestilah bersama dengan mana-mana parti. Kita panggil coalition namanya. Ya, gabungan antara parti A atau A parti. Parti dia, parti keadilan, telah ada koalisi yang tertentu. Parti PM dia telah pun ada coalition dia. Tak mungkin dia bersama dengan pakatan sebab apa? Beliau sendiri telah pun mengumumkan beliau keluar pakatan baru-baru hari kedua tahun yang lepas. Betul tak? Jadi, dia akan tetap melihat kerusi juga. Jadi, apa yang ingin saya sebut, anda bagi undi pada PAS, mana yang anda memberi undi kepada kerusi nasional. Jadi, bagi undi kepada kerusi nasional, ambillah korang. GST semua wakil daripada. Ya? Jadi, saya harap buat satu pemikiran yang baik, pilih, kita nak bagi keluar undi. Jangan lambat-lambat, kita doakan ya Allah bantu bagi cuaca yang baik. Kita doakan ya Allah Tuhanku, Tuhanku bagikan kita punya pengundi-pengundi daripada utara, selatan, timur, barat, balik mengundi dengan selamat, pergi dan balik. Tapi yang paling penting, kita nak undi ataupun pengundi pada malam ini atau dari 9 hari bulan nanti datang ramai mungkin sebab kita tak mahu ada orang yang mengundi bagi pihak kita. Kita datang lambat, maksudnya ada orang dah nikai-nikai dan dia akan datang undi bagi pihak kita. Macam mana? Menjadi bukan fake news, menjadi berlaku pada pihak raya lepas. Jadi untuk menang pihak raya, pengundian kita mesti melebihi 88% kehadiran pengundi semua. Di batu tiga, pengundi telah pun diumumkan iaitu seramai 55,054 orang. Jadi kita nak 80% adil mengundi pada kali ini. Maksudnya pengundi seramai hampir 43,000 kena keluar mengundi. Dan daripada 43,000 ini, insya Allah kita nak 50% lebih daripada bagi undi kepada Pakatan Harapan, insya Allah. Jadi boleh janjinya saya, ambil kawan-kawan, tolong jiran-jiran, mana yang tak boleh tak pergi mengundi lagi, bawa mereka pergi sama mengundi, ya, dan bantu mana-mana calon Pakatan Harapan pada saya, insyaAllah, yang menawarkan diri sebagai calon N41 keadilan untuk 2023 dan juga P108 bagi kali selamat untuk Parlimen Shah Alam di bawah tiket Parti Keadilan Rakyat. Terima kasih semua, saya mohon doa supaya kita semua berjalan dengan lancar sehingga pelanggan nanti. Insya Allah saya bagi cuti 10 dan 11 hari bulan sebab